Ya, gak niat dia. Dia mau niat lagi. Tolong Najwa, tolong, tolong. Kan kalah kan Najwa kan? Najwa kemarin kayak apa? Gor, tapi ini modalnya pamer pantat, coy. Nah, siap. Baju hitam. Baju kuning. Oh, mah orangnya kayak latihan setiap hari, sebelum makan, sebelum minum, sebelum berak, bangun tidur. Setelah tidur semua orang tuh latihan goyang-goyang pantat gitu ya. Goyang pantat. Kondisi pantat sendiri ya. Gini oh, enak kali. Gini lagi gini deh kan. Udah mam lihat, welcome to my Rexa Nemer fucking bitch. Oke guys, kembali dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jebua guys ya. Oke, okay, I'm back again. Come back. Kayak main ML kok comeback. Oke okay guys, kali ini aku ingin nge-reaction lagi video-video tik. Ya kan, yang sempat viral kemarin yang gak sampai 2 minggu udah 20k view guys. Oke, okay, kita tepuk tangan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, yang udah share ke teman-teman kalian yang pastinya ya guys ya. Thank you banget. Kenapa gak semua video aku kayak gitu semua ya kan, yang nonton 20. Gak usah lah, 10k ya kan, mantap. Oke, anjing, bacot. Oke guys, kali ini aku akan nge-reaction video Najwa lagi guys ya. Yang dimana video itu sempat viral kemarin coy. Dan aku akan nge-reaction lagi, kenapa? Banyak yang komen juga, nge-reaction lagi dong bang gitu kan. Nge-reaction lagi bang, video Najwa. Kemarin ada juga yang kirim ke aku ke DM. Ada video dua cewek bocan juga. Itu udah mulai ngalah-ngalahin si Najwa coy. Malah menurut aku yang lebih war. Cuman aku belum tahu Instagramnya apa ya kan. Cuma satu video aja. Jadi nanti kalian komentar mana yang lebih war gitu, Najwa apa nih bocah gitu. Tapi kayak seperti biasa coy, sebelum kita tonton video Najwa ya, kita tonton video TikTok yang lain dulu. Oke, langsung gak usah bacot. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys ya. Karena subscribe itu gratis, gak merugikan kalian, gak merugikan mak ayah kalian, keluarga kalian, nenek kalian, atau kalian, mati kalian semuanya. Cuy, motherfucking bitch. Pokoknya gak merugikan, oke? Oke, langsung saja kita tonton, gak usah banyak bacot ya guys. Video pertama di TikTok ya. Gak di TikTok, aku ngambil di Instagram coy, oke? Dari tag-tag kalian semua ya, udah aku save. Jadi gue usah banyak bacot, langsung kita tonton video pertama. Santuy ya. Yang mana ya? Yang war-war ya. Yang pertama-tama pasti yang lebih oh, yang si baju kuning, oke. Okay? Video pertama kita pembukaan. Santuy. Seperti biasa ulang. Dari bawah sampai atas, wow gitu ya. Ush, tebal ya. Senyumnya tebal, anjay, lanjut. Nih, kayak ini kayak mau buka baju deh ya. Lidahnya, anjay. Udahlah. Mana ya? Boleh lah. Muka yang lumayan lah. Muka bisa lah ya kan. Ambil ke kakak ini ya. Kakak mancung manis. Si hidup mancung. Boy. Ini kan. Bulat cuy. Tangannya gini-gini cuy. Janji coli deh. Langsung keringat gitu loh. Lanjut.
belum apa-apa udah dikasih yang panas-panas gitu kan. Terlanjut, nah ini nih aku suka nih yang bisa yang pantar-pantar kayak gini nih. Makjang. Lagi ulang. Wis main mata lah coy, main mata. Mantap, santuy. Ini apa nih ibu-ibu nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku menyesal ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Allahu akbar. Ini apa? Jadi kita coba nyabacot langsung ke Nazwanya. Skoy. Oke, jadi kita langsung ke video Nazwa GG ya guys ya. Good game, oke. Yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, langsung ya kan. Ini dia viralnya si Nazwa lumayan nih. Kira-kira lebih gak dapat 20k ya dalam seminggu ya. Oke, kok kita nanti dapat 20k lagi, kita akan reaction ke part 3-nya. Oke, langsung. Akun real selain ini pakai follow Instagram Nazwa Nazwa Meisifazari. Haters mana haters? Oke, suka 1,5M, 150k pengikut, 1,3 pengikut, oke. Kita nontonnya secara random ya, kayaknya sih banyak sih, 899 video, satu lagi 900. Oke, dia rajin buat video, good. Rata-rata penontonnya pada 700k, oke, 500k ya. Oke, langsung menyebacot, kita langsung random, aku punya mata. Aku mau naik mana, aku belum mana. Nah. Ulang, suaranya enggak ada coy. Sorry. Aku bukan salvo ke dia ya. Aku salvo ke captionnya. Yo ya mau meet bareng Nazwa di teman alun-alun ku apa Pontianak. Langsung chat Nazwa di IG. Lanjut. Kita lagi random. Ada yang lebih war lagi sekarang Nazwa? Tolong please goyangannya, tolong please. Oke. Okay. Sama adek Berbi. Dia ngapain, cuy? Bukannya fokus joget malah ngechat. Oh. Udahlah, gak usah random gitulah, kita langsung tengok gini aja lah. Kayaknya enggak war gitu. Kita tengok elit-elit kira-kira yang goyangannya hot, tolong ya Nazwa ya. Dia manis, dia besar manis loh, serius. Ini udah manis. Sorry ya, copyright ya, tolong ya. Ya, gak niat dia mau niat lagi. Tolong Nazwa, tolong. Mana goyang-goyangannya mantapnya? Mana goyang-goyangan mantapnya mana? Come on Nazwa. Come on. Sudah juga kasihan ke doi. Mari itu kejujuran kasihan. Deng, kenikmatan. Asyik. Kiri kas Nazwa ini tepuk tangan ya guys ya, tepuk tangan. Lanjut, kita cari mana sih yang paten apa? Mungkin paling bawah ini dia kayaknya masih baru apa ya, malu-malu gitu ya. Cari kita yang paling atas aja, ini. Anjay, di pinggir pasar ya. Dia kayak murah senyum gitu ya. Mana di sana? Ah nih, biasanya sama kawan-kawan ada war sih. Tolong ya, Kak.
kakak, tolong ya kakaknya, tolong kakaknya, tolong ya. Lebih semangat kak, lebih senyum manis lah kak. Tolong kak, semangat kak. Coba kakak kita hilangin. Oke anjay. Nazwa besar war, serius aku. Nazwa besar war. Manis ya, serius. Nazwa, abang fans sama kamu ya, Nazwa. Jadi kalau ke Medan, kabarin abang nanti kita jumpan, oke? Kita buat video bareng. Anjay. Jadi kayaknya video Nazwa tuh udah gak ada yang goyang-goyang kayak war kayak kemarin lagi ya. Rasaku nih. Kenapa Nazwa? Takut di head, di comment head. Gak semangat aku Nazwa kayak gini. What happened? What happened? Jadi kita langsung ke videonya. Yang aku bilang tadi ya, bocah. Dua bocah ya. Yang nandingin goyangnya si Nazwa coy. Yang ingin viral juga melangkahin Nazwa. Oke lanjut. Langsung kita ke videonya gitu. Langsung kalian aja yang menilai gitu ya. Dan ini dua cewek ini harus masuk di konten saya. Baju tempat ternyata ya. Wow. Kuning gak mau kalah. Sampai bawah. Aduh gak bisa kayak. Harusnya udah dekat. Harusnya udah dekat. Kan? Kalah kan? Nazwa kan? Nazwa kemarin kayak. Apa kan? Gor. Tapi ini modalnya pamer pantat coy. Nah, siap. Baju kuning. Baju hitam. Baju kuning. Oh ma, orangnya kayaknya latihan setiap hari sebelum makan, sebelum minum, sebelum berak, bangun tidur, setelah tidur semua orang tuh latihan goyang-goyang pantat gitu ya, goyang pantat sekali lagi. Sampai bawah, ku tepuk pantat kalian, betul ku tepuk. Ya kuning mau ya kayak. Oke guys, video sampai di sini aja ya guys ya. Belum ada yang video war Nazwa ya. Kenapa Nazwa nih? Aduh Nazwa. Nazwa kenapa dek? Kenapa? Kenapa dek Nazwa? Ada yang ngalahin adek itu. Kenapa sekarang? Aduh. Jadi video sampai di sini aja ya. Untuk part 2 untuk videonya Nazwa ya. Jadi mudah-mudahan nanti Nazwa bikin video goyangan yang lebih war lagi ya. Kok aku malah ngajarin anjing? Malah nanti aku yang dihujat nanti. Jadi aku ngasih pesan sama kalian. Jadi kemarin tuh di videoku tuh banyak yang komentar ya. Banyak yang komentar positif, banyak juga komentar negatif soal video Nazwa coy. Jadi buat kalian semuanya masing-masing aja gitu loh. Gak usah ngurusin hidup orang lain gitu loh. Terserah deh itu hidup-hidup dia gitu loh. Ya kan? Ya kita memang kita saling mengingatkan coy. Tapi lebih baik kita itu introspeksi lah diri sendiri gitu kan. Kita ini udah betul apa enggak gitu kan. Kita tuh bicarain orang lain, gibain orang lain itu tentu mah bener juga coy. Pokoknya itu aja ya. Jangan bacot lah ya kek. Jalani hidup ini dengan santuy ya. Jalani hidup ini dengan santuy ya gitu loh. Orang mau jadi apa udah silahkan yang penting kita gitu kan. Kalau kita suka ya kita lihat. Kalau gak suka ya udah bubar gitu kan. Jadi video sampai sini aja guys ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan share video ini. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys ya. Bantu aku di bulan ini 3K ya. Please, di bulan ini 3K. Oke? Okay? Bisa kan? Bisa kan? Oke? Okay? Aku Ibnu, see you the next video. Bye-bye.